bentar lagi tur nih, lo harus latihan nih. Ya, bentar lagi nonton. Kalau lo nggak latihan, gue denda ya. Gue denda 1 juta. Oke, okay, ya? Siap. Latihan sekarang. Oke, sorry. Mau latihan apa ya? Kan gue udah juara Asia Tenggara. By the way, ini keyboard apaan ya? Oh, ini Apex 3 TKL dari SteelSeries. Kalau dilihat keren juga nih. Minimalis terus RGB-nya bagus banget lagi. Wah, ini keyboard baru dari SteelSeries. Mendingan gue cobain aja kali ya, daripada latihan. Nih guys, jadi dulu pas SD gue disuruh belajar ketik-ketik nih di sini. Mending kita cobain di sini aja. Biasa sih kalau keyboardnya ampuh gini, nggak capek pas main sih. Enak banget. Kan gue suruh latihan, kenapa lu malah ngetik-ngetik? Ini kalau gue ngetik-ngetik, itu biar tangan gue tuh nggak kaku nanti pas main. Ntar gue ngekillnya pasti banyak. Gak ada, masukin game sekarang. Oke. Kayak kayu lagi. Ini nih gara-gara pakai keyboard Apex 3 TKL. Jadi move-nya tuh enak banget. Gila, mantep banget sih. Iya dong. Ini. Tuh, mantep. Enak banget kan movement-nya. Short. Mantap. Don't spray. I'm so sorry. Mantap. Itu tuh. Kan keren latihan. Nah, gitu. Don't spray. Tenang nih. Makanya kita selalu juara kan kalau pakai Apex 3 TKL. Guys, kalau mau juara, pakainya Apex 3 TKL. Okay. 10 kills remaining. Aduh, J, balap J. 1 kill remaining. Ameh tuh. Aduh. Dia lagi. Aduh. Renang. Iya kan, dari tadi capek. Aduh, ya udah. Habis ini latihan lebih keras lagi ya. Oke, siap. Ini belum selesai typingnya tadi. Keyboard 3 Apex TKL ini merupakan keyboard yang senyap bisikan dan bisa bertahan lebih dari 20 juta penekan tombol. Selain itu, keyboard ini juga ada penerangan RGB 8 zona yang bisa disesuaikan dengan reaksi Discord dan in-game. Keyboard ini memiliki kontrol multimedia yang khusus untuk menyesuaikan volume dan media dengan mudah. Nah, yang paling keren, keyboard ini punya fitur IP32 yang bisa tahan dengan tumpahan air. Nah, itu dia kelebihan Apex 3 TKL. Bagus kan keyboardnya? Gue Esbert, gue Rofilia, bersama SteelSeries, kami pamit undur diri. Dadah!